buat tindakan berani mati untuk rakam view daripada hotel kita orang kan. Tindakan tu boleh mengundang kerugian yang amat besar. Tengok depan ni. Aku tengah rakam time lapse. Guys, kita orang nak bergerak pergi breakfast kat bawah. Lepas tu kita orang nak bergerak pergi balik rumah Aitam. Kita orang nak turun. Oh, banyak gila. Kita dah habis makan lah. Oh, kami dah habis tunggu korang lah. Malam tadi kita orang jalan. BP walk. Ciao. Assalamualaikum ah. Aku. Kejap. Datang tak gambar. Okey geng, torang dah sampai dekat Garam. Ya, pasal Tuahat. Yana pun dah balik. Tengoklah apa ada kat Tuahat ni. Tuahat ni famous dengan kedai-kedai old school. Dia kurang macam Bagan Datuk oh. Aku nak tengok, tengok macam kat tepi tu. Semua kedai-kedai old school. Trafik pun jam. Tengok ah. Tak bergerak kereta-kereta ni lah. Mana tunjuk pet shop? Oh, pergilah sana. Oh. Kita orang dah nak caw balik daripada pasar besar Bertepahat belakang. Banyak benda best dalam tu. Tapi perjalanan harus diteruskan ke satu tempat yang lain. Sampai orang dekat pada Haji Kayu Dail. Ada CCTV lah. Hati-hati. Mak, ada kucing. Oh, dia memang belum kucing. Ya. Ini rumah mama. Dan lagi satu, ini adalah surau. Depan rumahnya ni surau. Ya. Pasal saya. Soto all time favorite makan soto bukan ya. Setelah pergi tempat kedai makan tak ada lush, kita orang pergi ke R&R Tarik Botak. Dekat sini ada sok kambing. Dulu sok kambing tu tepi jalan besar sana, dia dah tukar dekat sini jadi macam cantik lah nampak. Macam ni nanti yang sebelum kenapa? Lepas tak? Tak, tadi normal. Oh, katanya tak kena cium. Tahi. Abang sini first time. Ha? Tak pernah. Okey. Abang sini first time. Di surau. Namanya ni risotto. Nasi sok kambing sama. Tak. Ciao. Makan nak kenyang. Kedai RM21. Yeay, dah sampai. Dah sampai rumah bapak aku. Rumahnya ada orang tidak berpenghuni. Datang sini bersuara. Aku nak balik sini, aku tak bagi tahu pun kakak-kakak dengan abang-abang aku. Aku just main tarang ni. Cuma pagi tadi aku tanya abang aku mana letak kunci, so dia bagi tahu dia bagi tahu kat mana. Sekarang dah ada dalam rumah pun. Korang nak pergi keluang ke? Sebab nak pergi jumpa kawan mama. Sekarang kita sampai rumah, kawan mama dapat parking VIP.
ke rumah kawan dulu. Oh, Makcik Ros. Tuang dekat Sri Lalang tu. Dah dekat ni ramai Cina-Cina. Tapi di belakangnya ramai orang Melayu duduk. Okay, nak bergerak ke mana pula? Ke rumah Bukit. Kita keluar biar cik Ana cik Raifat jalan. Keluar dulu. Okay, second house. Dah penat. Nak balik. Tapi mama tak bagi balik. Okay, gerak lu. Okay, okay, bye-bye, Pak Dato. Ya. Yang di mana sebelum-sebelum ni, kita orang pernah buka tolong pencurian. So, kali ni memang tak akan tolong. Tunjuk sikit betul orang buah. Hanya tiga je. Lain tiga je. Sebab tak ramai rakyat. Okay gang, sudah petang. Aku rasa macam itu saja kot vlog untuk hari ni. Kita orang pun dah sampai rumah. Mak aku pun dah nak berehat-rehat. Malam ni kita orang tak ada ke mana sebab malam besok kita orang nak pergi. Malam besok, pagi besok kita orang nak pergi ke beberapa buah tempat untuk wakaf tu. Kita sembang lagi. Terima kasih kerana follow vlog aku. Bye. Aku akan time lapse. Aku dapat dah habiskan vlog tadi tapi tengok warna aku tak berhati nah. Nak rakan time blast sebab tengah cantik.